di video kali ini aku ngebuat look ini yang super duper simple banget sebenarnya menurut aku. Ini look benar-benar cocok banget buat new normal karena kan saya bakal pakai masker tuh, jadi penting banget bagian sini apalagi untuk benar-benar dia tahan lama, tahan digeser-geser gitu. Dan di video ini aku banyak share tips-tips yang menurut aku bakalan berguna banget buat kalian-kalian yang kulitnya berminyak atau even yang kulit kering tapi kayak makeupnya jarang banget tahan lama 24 hour gitu, which sebenarnya kalian gak boleh sih pakai makeup terlalu lama juga. Tapi di video ini aku kasih tau beberapa tips yang aku kayak belum pernah nemu di channel-channel orang, apalagi tentang alis ini yang kayaknya aku tuh ngide gitu waktu nggak tahu kapan, udah lama aku pakai trik ini dan di aku sendiri itu benar-benar setahan lama itu. Almost semua produk yang aku pakai di sini tuh benar-benar affordable banget, drugstore, dan benar-benar segampang itu menurut aku cheap look kayak gini. Kalian nggak perlu tools banyak-banyak, brushnya kayak paling butuh berapa ya, bawah dari 5 lah, nggak perlu banyak-banyak banget. Even buat complexion kalian tuh bisa pakai jari aja. Dan ya untuk video kali ini aku nyobain voice over gitu, biasanya aku selalu talk through, tapi kali ini aku nyobain untuk voice over. Kalian bisa komen dan bilang kalian lebih suka voice over atau lebih suka aku ngomong. Dan maaf banget kalau aku ngeliat ke viewfinder selama video karena aku tuh kayak susah banget kalau harus ngacang-ngacang bawah gini, jadi aku kadang ngacangnya lewat viewfinder gitu. I hope you guys like this makeup look karena aku suka banget ini, bener-bener kayak makeup safe zone aku banget. Kayak aku kemana-mana aku sering banget pakai kayak gini karena menurut aku ini super gampang. Dan kayak kalau misalnya lagi gak di video gini, it takes like about 30 minutes max, gak sejam gitu enggak. By the way, kalau kalian mau tahu, ini aku Softland itu aku pakai Idol Rose, Urban Idol apalah itu. Aku bakal cantumin IG di mana aku belinya dan di situ aku beli Softland ini bagus banget. Aku pakai warnanya yang beige dan ini nyaman banget, cocok banget juga buat look kayak gini. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka, please give me a like and comment down below what kind of video you want me to do next. And jangan lupa to click the subscribe button because it does support me in a way, like showing me that actually people want to see my content. Because like jujur aku tuh kayak males gitu kalau buat, soalnya banyak juga yang ngomongin gitu kan. Jadi ya kalau kalian merasa ngebantu, please do subscribe. Last but not least, stay positive guys. Bye bye. Saya udah stress banget ya, jadi ngurusin ini setting yang benar. Nah, ini muka aku benar-benar bare face abis cuci muka. Pertama-tama kita pakai toner dari COSRX yang Centella Water Alcohol Free Toner. Tinggal semprotin ke muka, terus tap-tap. Nah, ini gunanya untuk ngestabilin pH kulit kita abis cuci muka tadi. Setelah semuanya nyerap, aku lanjut pakai serum. Di sini aku pakai Fresh Herb dari Nasific. Nah, jangan lupa kalau pakai ini harus dikocok karena ada dua layer, layer minyak sama layer cairan di bawahnya. Aku pakai 3 tetes untuk satu muka kayak gini dan tinggal dibaurin dan ditetep biar semuanya nyerap secara sempurna. Nah, lanjut kita wajib banget pakai sunscreen. Ini adalah dua sunscreen favorit aku. Tapi hari ini aku mau pakai Skin Aqua dan ini Skin Aqua aku pilih yang tutupnya warna hijau karena muka aku cenderung lebih ke berminyak. Tekstur dari Skin Aqua ini sendiri nggak terlalu thick, tapi dia cukup cair di mana ini nggak ngancurin base makeup kalian. Dan dia benar-benar cukup kok untuk sehari-hari. Jangan lupa pakai ke leher karena leher juga penting banget ya guys. Tinggal di blend, gak boleh ada yang gak ke blend karena ntar kayak pocong. Setelah itu semua beres, skincare kita udah beres, lanjut ke lip care. Aku suka pakai scrub bibir, ini dari The Aesthetic Skin, dan aku pakai yang ini. Tinggal pakein ke bibir, terus ntar tinggal dibersihin deh pakai tisu.
Nah, udah dibersihin kayak gitu, sekarang bibirnya udah ready, tinggal di moisturize pakai Lucas Papa Ointment. Tinggal pakein aja, jadi biar ntar kalau udah bagian lip, bibirnya udah moisturize. Lanjut aku pakai di sini pakai primer dari Pixi yang Make It Glow. Dia kelihatannya kayak ada warna kayak gini, cuman waktu ntar di blend ke muka warnanya bakal hilang. Tapi aku suka banget sama primer ini karena dia ngandung SPF, makanya aku selalu pakein ke leher juga karena sebagai extra protection buat kulit kita. Jangan lupa untuk wajib banget aku kalau mau makeupnya tahan lama harus ditap-tap kayak gini primernya biar bener-bener nyerap. Lanjut aku di sini pakai color corrector dari Beauty Queen yang under eye untuk cancel out all the darkness in my face. Kayak bekas jerawat, mata panda, dan pinggir bibir. Ini tips banget buat kalian yang suka sama gradient lip Korea-Korea gitu. Ini bener-bener lifesaver. Tinggal di blend aja pakai brush kayak gitu atau bisa banget pakai jari manis kayak gini. Jari manis itu paling bagus, kenapa? Karena dia kasih tekanan yang paling lembut, paling soft, jadi nggak akan terlalu harsh di kulit kalian. Blend sampai semuanya rata dan kalian bisa lihat di sini warnanya jauh lebih netral. Ini aku pakai color corrector lagi dari Beauty Queen, tapi yang acne marks dia warnanya hijau kayak gini, tapi nggak tahu strong, makanya aku suka banget. Ini bagus banget untuk cancel out redness kayak bekas-bekas jerawat tadi dan pinggir-pinggir hidung kayak gini. Sama aja kayak tadi, tinggal aku blend. Abis ini pakai brush yang sama atau bisa banget juga pakai jari. Nah, ini pipi aku tuh cenderung warnanya cukup pink dari alaminya dan aku kurang suka, makanya aku selalu pakein color corrector biar base-nya tuh bener-bener netral semua warnanya. Lihat, bener-bener warnanya udah senetral itu dan flawless banget. Ini di set pakai bedak pun untuk daily look udah bener-bener okay banget. Lihat up close-nya, texture wise aja dia udah help banget kan. Tapi aku mau buat look yang benar-benar flawless ini, makanya aku pakai Age Rewind Concealer shade-nya medium dari Maybelline. Aku pakai sedikit-sedikit di bawah mata dan di jidat karena jidat aku warna emang sedikit lebih gelap. Di tempat-tempat lainnya aku pakai dari Beauty Glaze yang Perfect City Concealer shade-nya nomor 01 dan ini warnanya benar-benar percis banget sama warna kulit aku. Aku pakein sedikit-sedikit aja di bawah mata dan di tempat-tempat bekas jerawat karena ini full cover banget, jadi nggak usah terlalu banyak. Jangan lupa pinggir bibir karena aku pengen dapetin look yang gradient lip gitu. Aku blend di sini pakai brush dari Miniso yang foundation brush dan make sure banget warnanya harus sama leher biar nggak kayak pocong. Untuk bawah mata aku blend tetap pakai jari manis untuk dapat hasil yang lebih natural. Tuh, benar-benar sebagus itu. Kulitnya benar-benar kayak kulit yang sehat, nggak tebal sama sekali. Lihat, bagus banget. Jangan lupa untuk blend yang bagian di atas tadi yang kita pakein Maybelline Age Rewind. Dan ini tips banget, abis di blend semua, ambil tangan yang bersih terus tap-tap biar ada kehangatan dari tangan dimana biar semua makeupnya tuh bener-bener kayak melts on your skin. Lanjut aku pakai ini Tropical Sensasiana Tinted Lip Balm yang shade-nya Red Wine, aku jadiin blush. Ini bagus banget, bener-bener warnanya natural banget dan dia tahan lama. Tinggal di blend pakai brush kayak gini dan dia gampang banget di blend, jadi ini aman-aman banget buat pemula. Abis di blend kayak gini aku set pakai bedak, ini Pond's BB tapi udah aku pindahin ke container kayak gini biar penggunaannya lebih gampang. Jangan lupa untuk blend bawah mata biar nggak ada creases, abis itu di press semua bedaknya biar makeupnya nggak geser-geser kalaupun kena masker. Apalagi di tempat-tempat yang kena masker kayak hidung dan pipi itu wajib banget kamu press biar makeupnya nggak gampang geser dan nggak gampang hilang. Buat yang kulitnya lebih berminyak kayak aku, di bagian hidung aku rekomen banget kalian baking. Dengan cara ini akan meminimalisir produksi minyak yang akan diproduksi selama seharian itu. Next, ini aku pakai Rimmel Stay Matte nomor 4 Sandstorm untuk set lagi bagian pipi dan leher. Kenapa aku set lagi bagian pipi? Karena ini tuh yang paling gampang kegeser karena masker.
sekalian hapus bakingan juga. Nah, ini make sure banget pakai di leher biar muka sama leher warnanya nggak belang. Lihat, benar-benar natural, nggak kelihatan tebel, tapi kelihatan kayak jauh lebih flawless dibanding sebelum pakai makeup. Lanjut, di sini aku pakai bronzer dari The Face Shop dan ini ambil dari atas telinga sampai ke tengah pipi. Make sure jangan terlalu ditekan, ambil aja jangan terlalu banyak karena kita nggak mau kontur, cuma untuk ngembaliin warnanya aja. Tinggal ditap-tap kayak gini dan jangan lupa forehead atau jidat. Karena kalau nggak pakai biasanya kelihatan kayak make up-an banget gitu. Nah, abis ini aku brush lagi pakai brush bekas tadi bedak biar hasilnya lebih natural. Sekarang ambil blush dari Emina Chiclet yang shade-nya bittersweet. Jangan lupa untuk ditap-tap karena kita nggak mau too much. Ini juga benar-benar selight mungkin, tangannya jangan ada tekanan. Tinggal pakaiin arahnya ke atas. Aku pakaiin sedikit ngelewatin hidung untuk ngasih warna ke muka. Hasilnya kayak gitu. Bagus banget Emina ini. Ambil lagi bronzer yang tadi, pakai brush kecil angled kayak gini untuk kontur hidung. Karena tadi udah dikasih concealer dan color corrector, biasanya akan matiin shadow secara alami. So we need to bring back the color to our face. Maaf banget ada suara motor. Nah, ini depan hidung gini penting banget untuk ngebuat ilusi hidung tuh lebih dalam. Tinggal di blend dan jadi. Next, aku ambil Pixi Protecting Mask. Ini benar-benar bagus banget. Tinggal spray ke muka dan ini untuk setting spray. Ini penting banget untuk membuat makeup kita tahan lama dan dia akan ngebuat bedaknya tuh semua melt. Ambil Emina Lip Tint yang shade nomor 4 Red Wine dan pakein di bibir bagian dalam. Terus di blend. Abis di blend gini, aku pakein yang shade-nya nomor 1 Vampire Blood, pakai dikit banget aja di bawah bibir untuk kasih sedikit warna ungu atau lebih deep red gitu. Sekarang lanjut ke alis. Ini trik aku pakai eye base, yes, eyeshadow base di alis. Karena ini bakal benar-benar ngebuat eyeshadow atau brow powder yang kamu simpan di atasnya tahan lama banget. I know this sounds weird, but trust me, this works. Tinggal di blend aja pakai tangan kayak gitu. Terus lanjut kita pakai eyebrow powder atau eyeshadow. Di sini aku pakai Catrice yang shade-nya Hakuna Matata. Dan ini cara aku gambar alis. Benar-benar segampang itu banget, guys. Tahan lama banget lagi. Itu satu pan eyeshadow benar-benar bisa tahan bertahun-tahun. Jatuhnya akan jauh lebih hemat dibanding kalian pakai pensil alis. Caranya gampang banget, tadi aku tinggal buat border bawah, terus abis itu aku isi ke atas, aku buat border ujung sedikit. Terus abis itu tinggal isi bagian-bagian yang menurut kalian perlu diisi atau rada botak. Nah, udah kayak gini, bener-bener cuma tinggal diisi-isi dan kita buat hair stroke di depan. Jadi biar nggak terlalu nyentrong depannya. Tinggal di blend pakai spoolie, terus abis itu di sini aku pakai Brow Precise Fiber Volumizer yang deep brown dari Maybelline untuk ngebuat hasil efeknya lebih bushy brow dan lebih asli. Jadi rambut-rambut alisnya tuh lebih kelihatan gitu. Ini bagus banget, aku suka banget. Dia benar-benar ngasih efek alis aku tuh tebel gitu loh. Tinggal di brush kayak gini, jangan terlalu ditekan. Next, aku bersihinnya pakai BB cream. Yes, nggak pakai concealer. Ambilnya juga dikit-dikit banget. This way, ini nggak akan ngebuat alis kamu tuh terlalu kayak oily atau jadi kayak gampang smudge. Benar-benar pakai dikit aja, pakai concealer brush kayak gini. Blend pakai tangan, pakai jari, and you're done. Kalian bisa pakai highlighter kayak aku, ini dari AOA Wonder yang shade-nya cream puff. Aku ambil highlight brush kayak gini, fan brush kecil untuk highlight brow bone aku. And there you go. Ini benar-benar tahan lama banget. Sekarang aku akan do the same thing on the other eyebrows and I'll be right back. Finishing touches di alis satunya and now I'm basically done. Sekarang aku lanjut ke highlighting my nose. Di sini aku buat kayak tanda seru gitu di hidung aku. Terus jangan lupa untuk highlight the Cupid's bow.
Udah kayak gini kalian benar-benar bisa berhenti di sini, tapi aku mau extra. I use eyeshadow di sini, aku pakai dari Sis to Sis, shade-nya nomor 2 Choco Blend, dan ini bagus banget. Harganya murah banget, kalian bisa temuin di Indomaret. Cara pakainya juga gampang banget. Just put it all over the lid, abis itu tinggal kalian blend pakai jari kalian kayak gini. Super gampang di blend dan tahan lama banget. Jangan lupa untuk pakein juga di bagian bawah mata biar nggak jomplang atas dan bawah. Di sini aku pakai cuman dari setengah ke belakang. This way it will make my eyes looks bigger and more awake. Lihat, sebagus itu dan gampang banget cara pakainya. Abis ini aku pakai highlighter dari AOA yang tadi dan aku pakaiin di inner corner untuk membuat matanya lebih terbuka lagi. Kalian harus lihat ini Sis to Sis benar-benar smudge proof. Di tangan, ntar aku kasih lihat, dia benar-benar susah banget hilang. Lihat, sebagus itu. Sekarang aku mau jepit bulu mata aku pakai penjepit bulu mata dari Usup So. Dan ini bagus banget, benar-benar ngangkat banget bulu mata aku. Karena bulu mata aku tuh bulu mata yang lemes gitu, jadi susah banget untuk naik. And so far, ini tuh one of the best eyelash curler yang pernah aku temuin. Ini my favorite mascara dari Heroine Make yang long and curl mascara. Dan ini super waterproof, dia nggak clumpy, dia ngebuat bulu mata panjang tapi nggak ngebuat kayak lebay gitu. Bener-bener bagus banget, nahan banget bulu mata aku ke atas. Nah, ini kalau sampai kena kulit kayak gitu, cepet-cepet dihapus biar dia nggak kering duluan. Tuh, sebagus itu. And the makeup is done. Segampang itu guys. I hope you guys like this makeup. And if you do, give me a like, subscribe, and last but not least, stay positive guys.